Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Ade Kustinar. Cekis. Oke guys, kita langsung aja ke tutorial ya. Gimana cara bikin stiker sendiri atau foto sendiri buat di WhatsApp ya. Di WA tapi pakai foto sendiri. Yang harus dipersiapin yaitu ada tiga aplikasi ya. Ada menghapus latar belakang ya, yang ini. Terus ada stiker pribadi, ada PicsArt ya. Ini buat ngeditnya juga ntar. Ntar saya di untuk mendownloadnya bisa di Play Store atau di deskripsi ya, udah saya tercantumkan. Oke, langsung aja kita buka ke penghapus latar belakang ya. Terus kita cari foto yang pengen kita bikin stiker, kita klik. Nah, yang pengen diedit, nah ini saya sarankan buat ngedit fotonya yang latar belakangnya itu hampir full ya, kayak ini kan banyak putihnya, jadi biar gampang. Oke, yang ini ya fotonya kita doang. Nah, kita hapus latar belakangnya. Enakan pakai auto nih. Nah, kita sini aja. Oke, no, otomatisnya hilang latar belakangnya. Karena ini susah nih latar belakangnya, banyak warna-warnanya, kita di manual aja ya guys. Kita hapus, bisa diperbesar juga nih. Nah, ini repair di sini untuk kembali, kita bisa dikembalikan kalau pengen kita salah menghapus, kita pijit repair aja gitu. Nah, kasus gini, wah, kita bisa diundo berarti back lagi ya. Kita hapus. Beres, kita down ya. Nah, dan sudah gini kita, nah di sini ada pilihan 0, 1, 2, 3. Ini buat memperhalus yang kita hapus nih. Nah, ini yang 5 aja nih, atau yang 3 juga bagus. Kita save. Saya sarankan untuk ngedit videonya yaitu 3 foto, minimalnya 3 foto buat dimasukin ke WhatsApp. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke PicsArt ya. Ke sini, buka PicsArt-nya. Nah, kita edit dulu foto yang tadi kita udah dihapus background-nya. Yang ini nih. Yang mana ya tadi? Oh iya, yang ini. Yang ini kita kasih di sini ada teks. Oke, teks terserah. Sini mau apa? Cool ya, cool banget. Oke, okay, kita atur warnanya ya, ini warna apa bebas. Terus pakai coretan kalau lebih, ini warna gak usah, coretan di sini bisa dipilih. Nah, biar kelihatan bagus ya. Kalau sudah, kita lanjut terus next ya, yang atas, pojok atas terus simpan. Oke, setelah itu guys kita masuk ke stiker pribadi ya, yang ini nih. Oke, lalu kita klik yang pojok bawah itu, tambahkan. Ini ada banyak stiker yang tadi masukin, minimalnya 3 ya guys, 3 apa, 3 stiker. Oke, bebas lah buat 3 mau 4. Sedang mengirim pesan ya ke WhatsApp, tunggu. Oke, tambahkan. Lalu
kita buka WhatsApp-nya ya. Nah, coba aja di sini nih. Nah, di sini klik. Nah, ini yang paling bawah ya, ada emo, ada gif, terus ada stiker. Tereng. Nah, yang ini. Oke, udah jadi, guys. Oke, itulah tutorial dari saya ya, cara membuat stiker pakai foto sendiri di WhatsApp ya. Oke, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.